Ya, amat seronok dan gembira kerana Aaron dengan Suwi mempamerkan aksi yang amat-amat kata luar biasa, semangat, kesungguhan, gigih, kurang unforced error silakukan. Lebih-lebih lagi lah bila menewaskan pasangan nombor satu dunia. Atas kertas memang kita tidak ada orang kata sukar untuk melawan kerana rekod 7-0. Tapi di Olimpik segala-galanya boleh berlaku. Dan hari ini Aaron dengan Suwi membuktikan bahawa semangat juang untuk meneruskan kibaran Jalur Gemilang diteruskan melalui sukan badminton. Dan saya terima kasihlah kepada Aaron dan bersama saya pun ni Presiden BM, Presiden OCM Tan Sri Noza. We can't describe how happy we are and we were during the moment, but perjalanan masih lagi belum berakhir. Kita ada lagi separuh akhir dan juga kita harapkan sampai ke akhir. Demikian juga Lee Zijia nanti akan menentang Chen Long pada petang ini. Jadi rakyat Malaysia, jangan berhenti memberi sokongan. Terus beri sokongan sehingga ke detik terakhir. Kerana atlet-atlet kita memerlukan dukungan dan sokongan anda. Okey, kita merasa sangat bangga dengan apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain muda kita. Kita bercakap tentang Aaron dengan Soh yang hari ini telah menunjukkan satu permainan yang sangat cemerlang. They rise to the occasion dan ini telah memberikan satu satu peluang yang sangat baik untuk kita untuk menuju ke peringkat yang seterusnya. Seperti mana kata Menteri tadi, kita mahu semua rakyat Malaysia terus menyokong dan mendoakan kejayaan atlet-atlet kita di Tokyo ini, terutamanya bila kita melihat pemain-pemain muda kita seperti Aaron Soh, Lee Zijia masih meneruskan perjuangan. Thank you.